warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya hormati Pak Menteri Desa, teman saya, senior saya, Pak Aziz Wono, kemudian tokoh kita, Pak Tantri Altek, dan rekan-rekan sekalian, para bankers, para pengembang, dan khususnya para penerima penghargaan pada malam hari ini dari majalah Properti dan Bank, yang pada hari ini tentunya tidak lupa kami selamat ulang tahun yang ke-12. Sebagai Dirjen Otonomi Daerah, tugas saya cuma satu, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan daerah. Makanya kalau ada kepala daerah hadir, biasanya Dirjen Oda yang diundang paling tidak mewakili menteri dalam negeri. Ada tiga arah kebijakan yang sekarang kita, yang terkait dengan khususnya private sector, yang saya kira sedang kita galakan. Yang pertama, kita sedang mengarahkan pada kebijakan P4 strateginya, jadi tetap public, private, and people partnership. Kalau dulu selalu public saja yang bergerak termasuk rumah. Kita pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa private. Dan pemerintah dan private akan sukses apabila didukung dengan people. Nah, kalau ketiga digabung, itulah saya kira yang sekarang kita sedang dorong untuk dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia ini, termasuk dalam sektor rumah. Yang pertama. Yang kedua, ya, adalah kebijakan deregulasi. Pak Presiden, Pak Joko Widodo memang telah memanggil Mendagri untuk pesan dan sebuah misi khusus bagaimana regulasi di daerah ini bisa mendorong investasi. Bagaimana regulasi-regulasi yang selama ini menghambat bisa kemudian diatasi. Maka dalam waktu 4 bulan, karena komitmen untuk mendorong iklim investasi yang bagus, termasuk terutama sektor perizinan, maka dalam waktu 4 bulan, kira-kira sebanyak 3.143 telah kami batalkan. Terutama sektor perizinan. Jadi, karena kewenangan kami daerah, maka semua sektor perizinan. Jadi kalau tadi implikasinya ada yang 0%, IMB gratis, sampai kemudian yang semula izin 3 bulan menjadi 3 minggu, yang semula 3 minggu menjadi 3 jam, itu semua adalah efek dari proses deregulasi yang kita lakukan, sehingga iklim investasi juga bisa terdorong lebih baik. Poin kedua. Dan kalau yang properti, terus terang saja saya sudah tidak mengerti secara teknis seperti apa. Ya kalau mengerti, ya pada saat pengalaman memimpin Jakarta sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta saja, kami juga dekat dengan RAI dan seterusnya. Tapi sebagai sebuah Oda, sebagai Dirjen Oda, kami sifatnya lagi umum saja untuk memberikan dorongan dan support kepada bapak sekalian para investor, terutama banker dan pengembang. Yang ketiga adalah mendorong inovasi daerah dalam berbagai bentuknya. Karena telah dikeluarkan peraturan pemerintah untuk mendorong inovasi. Daerah didorong inovasi untuk berinovasi, dan untuk inovasi ini tidak ada istilahnya kerugian. Kalau ada kemudian aset pemerintah atau investasi pemerintah yang rugi atau gagal karena investasi, sama sekali bukanlah itu kerugian, dan bukanlah punya konsekuensi kemudian harus dituntut secara pidana dan seterusnya. Ini semua kita garanti dengan sebuah regulasi peraturan pemerintah mengenai inovasi daerah. Karena itulah kepada seluruh daerah kami telah dorong, tentunya bersama private sector maupun bersama masyarakat setempat, untuk terus berinovasi. Karena kita tidak bisa membangun Indonesia tanpa inovasi. Dalam konteks inilah, maka saya juga merasa bangga, itu anak buahnya Pak Menteri Desa, di tingkat desa, maju berkembang dengan berbagai penjelasan yang tersampaikan Pak Menteri. Karena Indonesia tidak bisa maju kalau desanya tidak maju. Kalau desa maju, pasti kecamatannya maju. Seluruh kecamatan maju, pasti seluruh kabupaten juga akan maju. Dan sebaiknya, buat kami,
Kalau seluruh kabupaten Kartora maju, provinsinya pasti maju. Dan kalau kita membuat provinsi maju, maka Indonesia pasti akan maju. Itulah proses pemikiran dari bawah yang tentunya perlu supporting dari atas. Tugas kami adalah mengawinkan apa yang datang yang dari bawah itu tersupport dari atas, dan apa yang dari atas bisa terdukung juga dari bawah. Saya kira itu prinsip yang saya kira mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan motivasi buat para penerima penghargaan, terutama jajaran pemerintah daerah yang hari ini luar biasa. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada terutama majalah Properti dan Bank dalam kesempatan awards pada malam hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk semuanya, sukses untuk kita semuanya demi Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.